Jadi dekat depan sana saya akan tunjukkan iaitu Taman Biawak, Wan. Taman Biawak. Teruskan, ya. Teruskan. Kita naikkan view. Tolong naikkan view. Okay. Tolong naikkan view kita, geng. Ramai-ramai, geng. Ramai-ramai lagi, geng. Let's go. Tasik Biawak ni dikenali, memang terkenal lah dengan dikatakan tempat orang, sebuah tasik biasanya buatan manusia terletak di padang golf. Tasik ini dipenuhi dengan biawak-biawak yang luar biasa besarnya. Biawak ini juga singgah di tasik tersebut untuk memakan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Dalam tasik biawak ini juga terdapat batu yang membentuk tengkorak manusia. Jadi kita boleh tengok dekat bawah, Wan. Cuba kau tengok betul ke tak betul. Apa yang disampaikan oleh sejarah ini mengatakan batu dekat tasik biawak itu banyak kisahnya dan berbentuk tengkorak manusia. Jadi kita cuba tengok batu dekat bawah tu, geng. Okay. Pulau Besar ni kalau kita nak ceritakan tentang sejarah, panjang cerita dia. Lawan, betul-betul lawan. Ni Okey, kalau korang tengok daripada sudut dekat sini, geng, inilah tasik biawak. Kalau korang tengok betul-betul dekat ujung sana ada satu pokok. Cuba awak zoom. Okey. Ini daripada tepi. So kita akan tunjuk daripada tengah. Memang bentuk dia seperti kepala manusia. Seperti tengkorak manusia, geng. Kalau korang tengok betul-betul. Ini daripada sisi tepi. Kita akan cuba pergi daripada sisi tengah. InsyaAllah. Tasik pun dah kering dah. Tasik pun dah kering dah. Dah siap naik rumput semua dah. Dah naik rumput semua dah. Saya pun pelik. Jarang sekali tasik yang bersejarah tiba-tiba menjadi kering. Saya bunyi, Wan. Okey, kita pergi tengok batu yang dikatakan berbentuk tengkorak. Saya punya lampu tarik kuat lah energi dia. Sebab tempat ni luas, Wan. Tempat ni luas, jadi lampu ni cepat. Udah jadi gelap, eh? Sebab tempat ni luas. Allah Akbar. Hati-hati, geng. Hati-hati. Tengok ke kanan. Kita tak biasa tempat ni. Salam ala Sulaiman fil alamin. Okey. Ini pulau besar, pulau yang dikatakan terbaik, datangnya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, geng. Kalau tengok daripada sudut ni memang nampak seperti tengkorak manusia. Okey, ini batu iaitu dikenali sebagai tasik biawak. Biawak dalam ni diceritakan dahulu adalah semua biawak yang luar biasa besarnya. Memang sangat-sangat besar. Ha, ni. Batu bulat. Okey, Wan, kita teruskan perjalanan, Wan. Allahu Akbar. Dia rasa gementar tu, ha. Oi. Dengar tak? Bermain lagi. Assalamualaikum. 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 Ui, rasa macam ada dua tiga benda datang kat daripada belakang ni. Rasa macam ada orang tengok kita lah, Wan. Assalamualaikum. Kalau benar-benar kalian penguasa dan aku dengan tak ikan apa ni. Tengah, Wan. Dengar, Wan. Bunyi macam orang tengah gambar orang tadi. Aku takut nanti kena macam tadi lah, Wan. Takut. Pulang sana tu apalah? Tak tahu. Resort ni. Itu resort kot. Allah. La ilaha illallah. Penonton-penonton yang kat Facebook page MK, Nisaikin dan juga Bukit Sembarang Nama, teruskan menonton. Berikan sokongan kepada Facebook. Dia kata suara memanggil, guys. Suara seperti menyembah pun ada. Suara macam orang tengah macam berzikir tapi bukan zikir. Suara ramai. Cuba kita pergi dekat, Wan.
Kita hantu tak apa lagi, takut manusia. Takut manusia pisang ni. Jangan buang sampah, geng. Kick. Yang mana buang sampah, kick lah. Orang dah cakap jangan buang sampah. Daging. Lain tak berapa nak smart ni. Jangan bagi sampah, geng. Lain tak cukup power ni. Lain tak cukup power ni, geng. Allah Akbar. Ya, aku dengar. Aku dengar. Kau dengar tak? Oh, sudah. Allah Akbar. Mana? Bermainlah dengan aku dan bunyikanlah suara kalian. Ini geng, kita tak boleh terlampau gairah sangat. Tak, kalau korang aku tengok. Aku boleh, Alay. Ha? Alang-alang dah sampai kat sini. Aku nak minta kau buka kah 40, Alay. Kah 40? Boleh, Alay. Ini tempat, punya ni. Alang-alang dah, Alay. Alang-alang dah sampai. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kah 40, boleh? Kafarabuka yang fika wa kifatan kifka fuha. Kaka minin kana min khalaqin takhiran qaran ki bidin takhi musyaqatan khalaq lakhil khalaq kafa kama bil kafa qurbatuhum ya kaukaban kahna ya kal ya kab kafa kama bil kafa qurbatuhum ya kaukaban kahna ya kil qaubal falaq kaku yaratin kah kafilu kullakum ki bin yafil qumul qaf. Suara belah sini, Wan. Wan, suara belah sini, Wan. Suara belah sini. Allah Akbar. Ha? Puji kat belah mana? Allah Akbar. Puji belah sini, Wan. Dengar. Saya ulang lagi sekali. Kafara buka yang fika wa kifatan kifka fuha. Kaka min kana min khalaqin takhiran qaran. Ki bin takhi musyakatan khalaq. Lakhil khalaq. Kafa kama bil kafa kurbatuhum ya kaukaban nah kahna yakil kaubal falak. Kaku yaratin kah kafil kullakum ki binan yafil kumul qaf. Hush, dengar, Wan. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya khadamu khadam. Ya khadamu ruh. Ya khadamul jasad. Allahu Akbar. Perlihatkan wujud diri kalian. Allah Akbar. Dengarkan suara-suara tangisan kalian. Allah Akbar. Aku tahu mereka yang hadir ke sini pernah memuja kalian. Allah. Pernah mengangkat kalian. Pernah memuji. Walaupun bukan itu kemampuan kalian. Kalian tidak layak untuk dipuji. Kerana kalian menyesatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu ramai yang telah kalian perdaya. Aku tahu ramai yang telah terpedaya dengan kalian. Mana engkau? Assalamualaikum ya ma'asyar jin. Empat lingkaran seruan. 44 juga kubukakan kawasan. Hadirlah, wujudlah di kau. Maka serulah di kau. Menjema depan mata anak cucu Nabi Adam. Maka aku bersaksikan Allah Akbar. Subhanallah. Siapa nampak tadi? Wush. Bila Jumat. Wih, laju. Laju, Wan. Laju gila. Allah Akbar. Wih.
Laju geng, benda melintas, kau nampak? Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Wan, okay ni Wan eh? Kau macam mana Wan? Yakin tak yakin Wan? Kau tengah gementar gila ni. Kau tengah cuba tenangkan Allah diri Akbar. Ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa tadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku ada something. Aku dapat rasa something kat belah situ, Wan. Lagi. Allahu Akbar. Weh, satu pokok ni terbakar, weh. Weh, apa hal ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada satu api keluar daripada arah pokok, geng. Ada satu api keluar daripada arah pokok. Wan! 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 Ni pokok apa ni, Mat? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia keluar daripada arah sini, geng. Dia keluar daripada arah sini. Tiba-tiba pokok terbakar. Tiba-tiba pokok terbakar. Wan. Wan, okey tak okey? Wih, lera. Jangan pijak batu kat situ. Mana? Batu depan ni. Aku pijak batu ni terus. Ada satu bencana, satu angin kuat. Tolak terus. Dekat depan ni? Ni, batu ni. Mana? Ni, batu ni. Batu depan ni. Ada pokok depan ni. Akar pokok batu. Ada satu batu lah. Allah Akbar. Ada yang memuja kat sini ni. Besar ni pokok ni, Mat. Ada yang memuja kat sini ni. Dan kau pernah dengar tak? Ya, aku rasa pernah dengar tak kisah pokok di Sula, dekat Pulau Besar. Ada satu pokok besar yang salah satunya dekat dengan batu. Dia kata cerita ni, orang tu tengah berasmara berduaan, lalu kantoi dengan orang kampung. Orang kampung tu ikat dekat pokok, lalu mereka bunuh secara hidup. Bersama berdua-dua. Itu digelarkan sebagai pokok di Sula. Tapi tadi tiba-tiba bunyi, tiba-tiba api keluar. Tadi aku nampak binatang ni banyak gila kat sini. Masa aku datang. Allahu Akbar. Banyak gila binatang ni kat sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jom kita pusing-pusing dulu. Kita pusing-pusing dulu. Besar ni, Mat. Tempat dia. Eh, keluar kat busut, Wan. Oh, terbakar lagi. Keluar kat busut. Allah Akbar. Hey, aku bukan siapa kau? Untuk memuji-memuji kalian. Eh. Kau tak layak dipuja. Kau dan, tak layak dipuji. Dan engkau bukanlah martabat yang... Kau tengok kan? Terbakar tak ada asap. Tengok betul-betul. Tak ada asap. Kau dengar suara mengilai tadi? Dengar? Lagi? Okay. Bunyi dekat belah dalam. Dengarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dengar apa? Mengilai. Dengar mengilai. Lagi? Wujudkan lagi diri kau. Bunyikan lagi. Ada apa dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Hati-hati. Datanglah angin negatif kalian. Peace.
Teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan kita. Tak apa tahu nak buat yang ni. Dia main-main eh. Allah Akbar. Allah Akbar. Saya pakai Farid Wan, pakai Farid Wan, nampak jelas. Jarak jauh kan, kau zoom, kena zoom jarak jauh. Sebab jauh sangat ni. Jauh ni Wan, jauh jauh, kena zoom, 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 zoom. Hilang geng, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang, siapa nampak tadi orang tengah sembahyang Wan. Tapi terus tak ada. Assalamualaikum. Ada orang kat depan ke? Ada orang kat depan ke? Pokok besar Wan. Cuba kau tengok Wan. Ada lagi ke? Kau nampak tak pokok putih sana geng? Kat situ dia duduk tadi. Kalau ada orang saya tak nak ganggu. Assalamualaikum. Ada orang ke bang? Kalau ada orang saya tak nak ganggu. Tadi dua orang kan? Berdua tadi yang nampak kan? Kalau ada orang saya tak nak ganggu ni. Weh. Kalau kau perasan kat setiap pokok ni semua ada busut. Allah Akbar. Lagi? Allah Akbar. Kalau benar itu manusia. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Kalau benar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Salah. Cawan, 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 cawan. Allah Akbar. Kawan. Aku nampak orang pegang pisau, orang pegang parang tadi. Orang pegang parang tadi aku nampak. Orang pegang parang? Aku takut security jaga situ tu. Orang pegang parang tadi betul-betul kat belakang kau. Mana ada orang pegang parang belakang ni? Kau jujur ke? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada dengar step orang pun. Orang pegang parang kat belakang. Allah Akbar. Aku nampak orang pegang parang tadi. Cuba kau panggil takut orang, takut security. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Ada orang ke? Kata security kot. Ada security sini. Ada, ada. Security ada Mat. Ini bukan security gila-gila ni. Security dalam pulau ni lain sikit dia punya perangai. Pakai parang tadi boy. Apa ni? Wan. Bukanlah, bukan. Bukan ni. Bukan ni. Lah. Aku bawa kayu lah satu. Standby. Cari kayu kan. Aku memang hempuk bukan stand aku lah. Kalau orang Allah stand Akbar. Ni. Apalah. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Bang, ada orang kat dalam ni ke? Kami datang nak buat kerja je bang. Kalau ada orang bagi tahu. Kalau ada orang datang, kalau ada orang bagi tahu, kami datang nak buat kerja je. Kami beralih pergi tempat lain. Kalau abang tengah beribadat ke apa benda bagi tahu bang. Bagi tahu bang. Ada orang ke? Allah Akbar. Kalau abang tak menyaut, salam saya, saya bermakna tak ada orang dan saya boleh masuk. Allah Akbar. Assalamualaikum. Saya bagi salam 3 kali bang. Kalau tak ada yang menyaut, saya akan masuk. Assalamualaikum. 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 Allah Akbar. Bermakna tak ada orang tadi. Aduh, saya bang. Anggap itu bukan orang. Jadi saya akan masuk. Okey? Tunjukkan lagi keberadaan diri kau. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman. Bayuan, cek betul-betul. Ya, Rijal Ghaib.
Yeah. Oh, jin. Pokok ni lain macam eh. Dengan suara, Mat. Ya, yeah, Mat. Syarol, jin. Ukros, ya, jin. Dekat sini, dia punya masalah adalah kita tak boleh sebarang-sebarang cakap sebab di sini banyak tempat-tempat yang pernah wali-wali yang terdahulu pernah berada di sini. Ya, betul. Dan juga ada juga pendekar-pendekar lama Melayu kita juga pernah berada di sini. Jadi kita tidak boleh sebarang-sebarang cakap sebarang-sebarang. Dan keturunan Rasulullah pun ada juga dekat sini. Benar. Jadi dekat sini kebanyakan dipenghuni oleh makhluk-makhluk gaib yang tertentu. Kalau korang tengok satu tempat ni, saya naik motor tadi dengan Bos Wan, check line, kami tak jumpa jalan keluar. Betul. Ada satu tempat tu cantik sangat. Tepi laut, tapi tempat dia bersih. Satu daun pun tak ada. Rumput dia tak naik. Padahal tak ada siapa pun potong rumput dekat kawasan sini. Betul. Tapi memang cantik. Kawasan ni macam terjaga, tapi sedangkan memang tak ada maintenance. Tak ada siapa yang maintain tempat ni. Lagi-lagi kawasan-kawasan hutan ni. Allah Akbar. Dengar. Assalamualaikum. Lagi. Allah Akbar. Lagi. Mana susuk wasu bayang tadi tu? Tak tahu belah mana. Tadi, belah tadi. Tak tahu belah mana. Allahu Akbar. Jelas gila. Allah. Jelas ke? Okey. Aku rasa aku dah nampak ah. Aku dah nampak ah. La hawla wala quwwata illa billah. Lagi nyatakan lagi untuk diri kau. Cepat. Apa tujuan dan apa maksud kalian? Ah, saya tak kisah lah. Saya dah bagi salam. Saya dah minta izin masuk. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wan, duduk sikit, Wan. Allah. Duduk sikit, Wan. Tak sedap hati, ya. Tak sedap hati. Hadir. Hadir, bunyikan suara kau. Nyatakan lagi diri kau. Dengar. Nenek tu. Oi. Dengar. Oh, nenek tu. Ya, aku dengar. Allahu Akbar. Lagi. Wih, Mat. Lain macam kau punya bergurau ni. Eh. Siapa yang paling sampah kick ni kan? Lagi. Assalamualaikum. Wan, sini Wan. Wan, sini Wan. Wujud. Wan, sini Wan. Sini. Aku tahu dia ada kat mana. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah lain kumpul. Janganlah tak ada lain. Tolonglah lain kumpul. Allah Akbar. Tak ada lain okey kan? Dia nak bawa korang jalan pusing jauh ni kan? Allah Akbar. Alhamdulillah Sulaiman tidak alami. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kan habis para saya cari. Sini aura dia macam ekor hati-hati. Kita nak habis menggoyang sikit. Goyang. Apa-apa jadi dekat habis begitu? Jaga adab kat makam Arifin. Tolong jaga adab. Jangan gelak kuat-kuat. Hormat. Sekejap. Kau nampak something kat depan. Cepat. Aku apa? Nampak something kat depan. Aku dapat bau sesuatu kan. Bau bunga yang mana. Aku rasa macam benda yang sama aku nampak tadi. Aku tak tahu betul tak betul. Tu, nampak tau. Mana Wan? Nampak tu hujung tu. Mana Wan? Dekat sikit Wan. Nampak hujung tu.
Aku tak nampak jelas, Wan. Aku tak nampak jelas. Jauh sangat, jauh sangat. Tak dapat detect. Jelas, jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, siapa kau ni? Kamera jadi kabur terus. Kamera jadi kabur terus. Tinggi weh. Kawan. Go. Kawan, go, go. Assalamualaikum. Tunggu. Assalamualaikum. Hei, tunggu. Hei. Hei. Tunggu. Assalamualaikum. Kabus, Wan. Tiba-tiba dia kabus, eh. Wan, ular, Wan. Wan, ular, Wan. Ular, ular. Ular wah besar, Wan. Ular tedung, Wan. Ular tedung. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dia bawa kita pergi sini. Weh, betul-betul jin ni, Mat. Dia betul-betul jin ni. Dia bawa kita pergi sini, weh. Dia bawa kita pergi sini. Tahu lah. Ular sawi, ular sawi. Bukan ular tedung. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Kalau betul-betul engkau bukan binatang, bergerak engkau. Bergerak. Bergerak engkau. Kalau betul-betul kau binatang. Kalau kau betul-betul kau binatang, kau bergerak. Kalau kau bukan, kau diam. Jangan satu detik pun kau gerak. Kita mengerti kan, eh? Jin boleh menyerupai sebagai binatang. Antara salah satu adalah ular. Bismillahirrahmanirrahim. Elakkan, elakkan, elakkan. Gila, Nawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Wan. Wey, aku takut. Yang tadi tu berusaha. Okey, okay, kita duduk jarak jauh. Kita tengok dia menyemai mi apa. Astaghfirullah, ular betul ni, Wan. Cuba kita pergi dekat, eh. Kau ingat, eh, geng, tempat dia, geng, eh. Ingat, eh. Eh, sawah betul besar juga ni. Besar lagi tak bergerak, Ban. Allah Akbar. Allah Akbar. Badan dia masih lagi. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia macam baru lepas makan. Aku tak tahu lah betul tak betul. Tapi dua ekor tu tadi menghilang dekat kawasan ni. Korang tengok lah. Tapi saya tak boleh buat sangat sekarang. Sekarang ni masa tak sempat. Jadi bagi saya masih 5 minit. Saya akan cuba dengan bosan sedaya upaya, Wan, eh. Kita akan cuba tengok apakah jelmaan dia. Kalau betul-betul ini jelmaan, maknanya ular ni akan berubah menjadi sosok. Okey? Okey? Benda ni akan berubah menjadi sosok. Wan, aku pegang, eh. Oh, jangan. Aku pegang, eh. Jangan, weh. Cuba kau sentuh. Hidup tak hidup? Kepala otak malah aku sentuh. Boleh. Hidup tak hidup? Ada kayu boleh, ha? Ha? Ada kayu boleh, ha? Kau nak suruh aku pegang? Eh, ular hidup ni mata pun buka, Wan. Ha. Kau tengok zoom mata dia. Kau orang cakap ular tipu pula kita cakap. Orang cakap kayu, ha? Sebetulnya aku juga tak berani aku, Mat. Meremang aku. Sekejap, aku cakap kayu sekejap. Kau orang ni amat lampau-lampau. Ular betul kau cakap ular tipu. Tahi betul. Weh, ni ular betul, Mat. Bukan ular tipu lah ni. Wan, sini. Wan. Ni, ni kayu. Ni, ni, ni. Ni. Oh, ambil kayu panjang. Okey, siapa dah ready untuk tengok ular menjadi apa? Okey? Siapa dah ready? Okey, ready.
Aku duduk jauh sikit lah, baru aku celuk. Kau jangan main jolok depan aku. Okay. Tak main, nak pastikan viewer tekat ni ular tipu. Okay, kau sentuh dulu. Ewan, tak payah kacau lawan, takut nanti hilang pula. Kita nak suruh dia menjelma. Tak ada, dia mesti, dia akan gerak sikit macam mana pun. Dia akan bergerak juga. Okay. Dia tak ular, dia tak ni ke Wan? Dia tak terbang eh? Ini ular bukan Superman, tak terbang. Kan ular, salah satu ular kan dia boleh sedup macam tu? Bukan. Geng, satu minit lagi nak at least, geng. Oh, kau punya jolok bukan main sejam siap tak sampai-sampai. Aku kesian kat dia. Sih, kejap lagi ya, pukul 3 lagi ya. Sekejap lagi pukul 3, kita duduk sini ya? 5 box kan kita pergi. Satu minit lagi. Satu minit lagi ready. Dia gerak sebab tadi, nampak tu? Sebab dia gerak. Satu minit lagi, Wan. Aku nak kau betul-betul menyerupai ya. Kali ni aku nak kau betul-betul menyerupai. Let's go, Wan. Jom. Okey tak? Nak usik tak? Usik. Eh, jangan usik dulu lah. Aku usik. Kamjat tu. Usik dia bergerak lagi, Wan. Kau yang geluk, Wan. Dia sekejap lagi dia bertukar jadi rainbow. Dia ni, natang ni suka libas kepala orang ni. Dia suka mengencing orang kat ni. Ular ni. Tak, aku nak tengok kau, nak buktikan kau ular betul ke? Ya, dia cakap dia bawa ular daripada rumah yang haters. Aku pun takut. Dengan tiba-tiba kayu yang aku pegang ni. Aku duduk jauh lu, aku duduk jauh lu. Baru kau buat. Dengan tiba-tiba kayu yang aku pegang ni dia sudah. Betul aku duduk jauh lu, aku duduk jauh lu. Ah! Dia tengah kenyang tu. Makan biawak pun. Daud. Geli. Usik kepala kan? Usik kepala otak kan, usik kepala. Okay. Geng, ni ular betul geng. Aku sumpah. Wallahi geng. Aku boleh cakap ni ular betul geng. Kau nampak tak jatuh dia bunyi du. Ah, nampak? Nampak dia bergerak. Orang ni sibai betul lah. Aku tak nak dekat-dekat, kau dekat-dekat. Kau tengok lidah dia. Tolong jeli lidah kau. Ular kedai ekor ni. Dia gerak tai. Ini ular. Okey Wan, kita bagi dia menyerupai. Jom. Wan, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Si, jarak jauh sikit Wan. Sini. Ha? Tak, dia jarak jauh sikit. Aku takut. Benda ni kalau betul dia menyerupai Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Ya Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Wan. Betul. Ini tak main-main ni, tak main-main woi. Woi. Allahu Akbar Wan. Dikira penyuruh Wan. Allahu Akbar. Subhanallah Wan. Kita pergi tengok. Kau dapat sini, Wan? Kau nak pegang ni tadi, Wan? Tak ada, eh? Kau boleh check balik, eh? Kau boleh check balik, geng? Ini tempat ni kita ada duduk tadi. Dengar, pergi. Dengar. Dengar bunyi benda sini. Weh, Mat. Ini bukan main-main ni, Mat. Ini dah gila babi punya main, Mat. Mat. Jawa, Wan. Cawan. Wan, cawan. Wan, cawan. Ulah, kau nampak tak kayu tadi kat sini, geng? Nampak tak kayu tadi? Ha, ni. Kayu kat sini, geng. Kayu yang saya pegang tadi ni. Kayu yang saya
yang saya pegang. Kayu yang saya pegang tadi kat sini. Oh, tak ada. Betul-betul yang muncul, Wan. Wan, apa kata kita undur, Wan? Wan, bunyi suara, Wan. Ini orang panggil siluman ular tu. Dia memang macam tu, Wan. Kalau siluman ular memang menyerupai dia warna hitam. Dia memang warna hitam. Dia merupai wanita, Wan. Boleh. Oh, lupa, Wan. Kita buat prop malam ni, kan? Ah, betul lah tu. Benda depan mata pun boleh jadi prop. Oh. Korang nampak lah tadi cara macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Daripada bawah geng tiba-tiba timbul berdiri. Allahu Akbar. Okay. Cepat. Mana jalan, balang jalan keluar ni, Mat? Mana jalan keluar? Pasal. Kau zoom lah. Ramai kat situ, Mat. Tiba-tiba ada satu batu dekat depan sana. Eh. Tidak, kalau korang perasan. Tengah tenung kita ni. Ada satu batu dekat ujung sana, geng. Macam-macam. Ada empat ekor. Ada empat sosok betul-betul dekat depan. Kau bekat aku nak main dengan dia. Okey. Kau bekat aku. Allah Akbar. Hunting ground kat pokok ni. Aku dapat rasakan pokok ni sesuatu. Ada sesuatu dekat sini. Tapi aku tak boleh jelaskan. Dengan perkataan. Kata manusia. Mana? Ya, khadam. Ya, khadam roh. Wan, aku dapat info ada something yang orang buat benda yang tak elok kat sini. Ular bersipul! Aku tak nampak ke ular bersipul? Tu. Mana tu? Tu! Ni plastik gila. Tu, depan kau tu. Tak ada, Roy. Bengong ni. Oh, daun ni. Daun, Bat. Puh, ya, dia macam cuak punya daun. Orang ajar punya daun. Allahu Akbar. Oh, ni kat sini je, weh. Kau nampak pelan mana? Ni kat sini tadi. Satu badan dia hitam pekat gila kat depan tengah tengok kita. Ni bukan nak pergi ke ni ke, Lord? Nak pergi ke Batu Belah? Ini Batu Belah. Nak pergi ke Batu Belah. Tapi Batu Belah. Tapi ada lain pula. 4G pula kat sini. Ya. Itulah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Empat penjuru alam. 12 penjuru alam. Kubukakan dengan pintu-pintu kalian. Maka hadirlah di kau. Menjemalah kalian. Di saat aku memanggilmu. Nampak? Betul-betul kat depan dia ni. Ni. Kabur, kamera kabur. Jangan masuk. Wan, jangan masuk, Wan. Wan, jangan masuk, Wan. Wan, jangan masuk, Wan. Wan, ingat Tuhan, Wan. Hui! Wan, patah! Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah Akbar, patah, Wan. Patah, weh. Ish! Kau pergi duluan, eh? Kau pergi duluan. Wan. Mati lampu. Nampak api dekat tu. Ada orang kemah lagi ni. Mati lampu, cap. Macam mana matikan lampu kau ni? Ha? Macam mana? Tekan lama-lama. Mana button dia?
Bodoh, bangang kau buat kerja sial lah kau orang ni. Kau buat apa? Ambil kayu. Bangang betul, pergi masuk pulau besar bang kau buja siapa sial kat sini. Orang datang sini untuk belajar lah setan. Bangang betul kau ni. Allahuakbar. Dekat sikit. Benda ni. Tengok belakang kan. Tengok belakang. Kau nak buat apa ni? Ha? Jangan pergi belakang. Ha? Jangan pergi belakang. Sekejap lagi takut benda serang nanti. Kau buat apa? Mana kau ni? Ha? Kau kat mana? Lagi belakang ni. Berpecah-pecah lagi. Lagi berpecah-pecah. Oi! Siap, dia jalan ni ke atas tu. Ni apa benda ni? Dia buat ni kan? Sembah mas tempoh. Bau kemenyan ni bodoh tu. Allah Akbar. Baik. Tu dia dah. Tu. Tercabut aku mesti. Uish, gagah mak. Tu dah. Mangkuk dah. Ni nampak macam apa? Ini ni memang orang buat mujaan lagi. Tak tahu ah. Tapi ni benda lama ni. Ni. Allah Akbar. Allah Akbar. Ni benda lama ni. Hei, Wan. Terus komunikasi. Hei. Mana kau? Berlawan. Baik kita berlawan. Hei, jangan. Kita nak takut apa? Dia buat kerja tak betul. Ramai ni. Ni, Wan. Bukan kita yang tak buat kerja betul. Dia yang buat yang kerja salah ni. Allah Akbar. Bukan kita yang buat salah. Allah Akbar. Allah Akbar. Wan, jangan Wan. Aku mesti cari dia. Mari relax. Sekejap. Bagi aku siap pakai kasut. Kasut aku ni. Allah Akbar. Wan. Aku nak pecahkan barang-barang ni. Sekejap. Kau nak pecah kan? Aku nak pecahkan barang-barang. Wan, sudah Wan. Kita ni. Sabar, kau relax. Kita ni, Wan. Dua ramai Wan. Kita tak ramai ni. Kita dua orang ni. Backup cepatlah. Backup datang. Korang kat mana? Allahu Akbar. Allah. Backup. Weh, backup cepat. Datang backup. Backup respon. Kalau lampu tu tak ada. Kau mana?
Tak ada lampu ke? Ha? Kau tu? Ada lampu. Standby, kita standby, kita standby. Dapat. Baik, kalau perlu kita naik. Kita standby kat dalam. Dah kena naik. Standby dapat sikit. Baik. Mana ni? Kau fikir masak-masak belum? Dah. Ha? Memang aku nak pecahkan benda tu ni. Jangan. Shoot, darah mah. Darah ni benda apa tau ni dia orang buat. Wan, tengok belakang aku kan. Wei, Wan, dengar tapak kaki Wan. Dengar. Wei, aku nak pecahkan barang kau ni. Wan, dilihat Wan, nanti Wan. Aku nak pecahkan barang kau ni. Nanti Wan, sabar Wan. Kau jabatan agama lu lah. Jabatan agama ada kat sini? Ada kat sini. Tapi dia tak ada kat sini, dekat luar pulau. Luar pulau lah? Haa. Wei, aku nak ambil barang kau ni. Hancur lah, Wan. Alang-alang hancur lah. Tu ambil kayu tu pukul lah. Banyak kan ni. Wah, cepat. Wei, aku bagilah suri dengan kau. Allah Akbar. Pekap, mana korang ni setan? Kau kat mana ni, geng? Dia dah ready. Pukul lawan. Cepat lawan. Hancur kan. Dia tak lama sini. Aduh, kau pukul macam tu. Ini darah ni penting ni. Darah ni penting. Ah. Aku dah hancurkan barang kau ni. Bakar. Oi, aku nak bakar barang kau ni. Apa? Mana kau? Ha? Wan, cau. Wan. Dari manusia ini, kufur dengan Tuhan. Mana kau? Hei, besar. Wan. Wan. Aduh. Oh, sakit, oi. Wan, belakang aku darah, Wan. Wan, belakang aku darah, Wan. Belakang aku darah. Kita korang. Naik.
Baik. Mandi barang kau. Cuba tengok belakang aku tu. Lagi. Belakang aku kan. Weh, dia tikam kau ke apa bodoh? Tu. Weh, dia tikam kau ke apa? Tikam. Tak nampak, tak nampak. Tak nampak, tak nampak. Tu tu nampak kau. Nampak kau belakang dia. Nampak belakang dia. Tu belakang dia. Tekan, tekan, ambil first aid, tekan belakang dia. Elok-elok lah, takut ada kaca, takut ni, lagi bleeding. Elok-elok. Itu wanted kan? Kan? Third. Woi. Third. Third. Sudah. Eh, tutup permainan. Kalau ada buka apa-apa pun juga apa, tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kututupkan bat penjuru alam dengan lafaz bismillahillazi. Bismillahi masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kututupkan permainan. Kutamatkan permainan. Kutamatkan permainan kau dan kutamatkan permainanku. Jangan kau ganggu kami lebih daripada kemampuan kami.